ketika jenazahnya ka geme gepedu atuh bahu urang me untuk geme ba sabah tempat-tempat gekebumikan, maka ba watenya nal heboh panggilan, ya ibna Adam, tubalaka in kunta taiban. Panggilan yang pertama, berbahagialah engkau wahai anak Adam. Senang tak kata, bersenang kata, in kunta taiban, jika adalah engkau itu orang yang bertobat. Rasa bahagia gebi kepada gedanyo apabila gedanyo tergolong urung-urung yang na tobat rogolong mati itu. Karena pada hakikatnya gedanyo manusia adalah bukan orang yang maksum. Karena pada hakikatnya gedanyo manusia adalah bukan urung yang paripurna. Karena pada hakikatnya gedanyo manusia kan urung yang tidak pernah berdosa kepada Allah. Cukup jai dosa yang gedanyo pubut kepada Allah, maka segot-got urung adalah urung yang bertobat kepada Allah. Maka urung tersebut apabila taubat-taubat nasuha sesuai dengan rukun dan syarat taubat, akan diterima oleh Allah. Sama cik lagi urung yang hana pernah pubut dosa. Tuba laka in kunta taiban, berbahagialah kamu jika adalah kamu itu orang yang bertobat. Kemudian panggilan yang kedua, tubalaka in kana amaluka khairan, berbahagialah kamu apabila bebena but yang pernah kata pebut di dunia nyu adalah but god, but yang bermanfaat, but yang hana jut kerleh gok, but yang hana pe kaco gok, but yang hana pe anco gok, but yang hana perusak gok, buat yang hana lahir khianat. Maka berbahagialah engkau bagi orang yang ada amalan kamu itu khairan katanya. Menyena amalan-amalan gedanyo gad, maka rasa bahagia diucapkan kepada gedanyo. Oh gedanyo geme untuk geniak tanong. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, panggilan yang ketiga, oh ka jenazah geme bak kubu, tubalaka in kana sahabuka ridwanullah ta'ala, berbahagialah kamu urung-urung yang carang pilih ngon idonya, yang ngon yang kata pilih idonya, ngon yang kata mengon idonya, ngon-ngon yang gerida li Allah subhanahu wa ta'ala, kan perti pengkhianat-pengkhianat agama dah mengon, kan perti perleh-perleh agama dah mengon, kan perti perusak-perusak agama dah mengon. Tetapi berbahagialah in kana sahabuka ridwanullah, apabila ngon yang gede mengonyan adalah ngon yang na rida Allah. So ngon rida Allah, urung yang senantiasa taat kepada Allah, urung yang selalu senantiasa bersyukur kepada Allah, urung yang selalu senantiasa mengajak gedanyo untuk berbuat baik, bukan ngon yang mengajak kepada kerusakan. Kemudian wawailun laka in sahabuka sahatullah, celakalah kamu jika adalah temanmu di dunia tersebut orang-orang yang murka kepada Allah. Perti-perti pencuri ngon tu, perti-perti pengkhianat agama ngon tu, perti-perti pembuka aurat ngon tu. Wawailun laka, katanya celaka bagi engkau apabila sahabatmu itu adalah sahabat yang dimurka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gedanyo kadang-kadang releh gara-gara ngondo. Irmoh cukup god kepapah, cukup god kejaga. Bangka tadebit pun tajak sikula. Tawo sikula ah gena inta sikula takun. Bena inta lung mak, bena inta lung ayah, bah lung ja. Nyahinanlah ide utamurno macam-macam. Kadang-kadang sira tajak abih rukuk sibak. Sira tawo abih rukuk sibak. Dua bak siuro bak tajak ikula dan bak tawo ikula. Ngon nainong pilakanya. Kali gedanyo bercampur bawa sirat awa mayang 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 hingga mayang 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 lah. Maka teman tersebut adalah, carilah teman yang teman ridwanullah, yang dengan tersebut mendapat keridaan Allah. Baik teman sahatullah, seman yang dapat murka daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Harugawadu. Apabila tahana tak mengon dengan pengkhianat-pengkhianat agama,
Apabila hana tamungan dengan perde perusak-perusak agama, han rugawat bahkan gedayu akan celaka. Beuh tajak beut pakeut. Gara-gara tamungan dengan perde hana beut. Bek kajak malamnya pakeut. Geut bola dengan nonton bola. Ka bola. Bek kajak beut malamnya pakeut. Tak ik pinung tu. Ka lo. Bek tajak beut malamnya pakeut. Na lawan, pat lawan, ba FF. Temanlah yang kadangkala mengajak kita untuk murka kepada Allah Subhanahu wa taala.